Cederalun, KIP Biren mulai menyortir dan melipat kertas suara pemilu legislatif dan presiden pada Rabu 6 Maret, bertempat di salah satu ruangan hotel yang tidak jauh dari gudang KIP Biren, Desa Gelanggang Gampung, Kota Juang Biren. Pelipatan kertas suara itu melibatkan 150 orang pekerja wanita yang umumnya dari desa setempat. Sebelum memulai melipat, sejumlah anggota Polres Biren memeriksa identitas pelipat dengan menggunakan alat deteksi logam untuk memastikan saat melipat tidak ada benda yang diperkirakan dapat merusak kertas suara. Jumlah kertas suara seluruhnya mencapai 1.555.898 dengan target selesai dilipat paling lambat 20 Maret mendatang. Dari Biren, Yusmandin Idris, Rambi on TV.